Halo guys, balik lagi sama aku di channel Gagal Paham. Kali ini aku mainin game Re Legend. Gak tahu ini game lama atau game baru ya, tapi aku tanya ini game baru dari PC atau di platform lain itu udah lama, atau ini early access-nya yang baru yang free alpha sama betanya itu mungkin udah lama ya. Di sini aku bakalan kasih video tentang quest ya, quest yang ada di game ini. Oke, sebelum kita ke videonya jangan lupa like sama subscribe-nya. Oke, buat quest yang pertama itu kita coba tidur aja ya. Nanti kita itu bakalan dapat mimpi. Ya, dapat mimpi tentang hantu. Ya, tentang hantu kalau kalian sempat lihat di live streamku. Ya, lihat di live streamku yang pertama tentang ini game Re Legend ini. Itu udah pasti tahu ini gimana. Cuman mimpi doang sih. Nanti mimpi ini kita bisa laporin ke wali kotanya. Nah, ini questnya kita udah selesai. Itu quest yang sebelumnya ya. Nah, ini kita disuruh keluar. Terus nanti saat keluar itu bakal ada yang minta tolong. Nah, yang minta tolong ini adalah 3 penguin ya, 3 penguin. Tuh di tempat barn kita. Itu di barn kita. Dia minta tolong. Nanti di situ kita bisa taming. Taming salah satu monster. Nah, di situ kita pertama kali buat taming monster ya. Nanti aku taming dulu. Setelah taming monsternya, habis itu kita bakalan ke tempat wali kota dan menuju ke misi quest yang sebenarnya. Sebenarnya sih main quest, ya main quest, tapi panjang main questnya. Jadi aku kasih bertahap aja ya. Ini sebenarnya bukan main quest sih, kalau yang di barn ini. Nah, di sini kita dikasih cara buat timingnya itu gimana. Kita kasih daging sebenarnya sih. Lemparin ke daging tuh. Eh, kok lewat? Ini tinggal arahin aja ke kursornya, terus drag deh. Bakalan kena monsternya. Terus habis itu F. Nah, setelah F nanti dia bakalan naik. Setelah naik, datung ya. Tinggal arahin aja tombolnya. Sebenarnya ini arahnya gampang sih, aku aja yang waktu itu rada ribet. Soalnya pencetnya satu-satu waktu itu. Ternyata pencetnya kalau mau cepet itu langsung 2. Itu kan dia kiri sama atas. Nah, langsung tekan kiri sama atasnya. Jadi cepet. Kayak tadi itu cepet banget buat timingnya. Nah, di sini mereka bertiga itu minta maaf. Yang ini namanya kalau nggak salah namanya Yia. Ini adalah orang yang paling tua di antara mereka bertiga kalau nggak salah ya. Tuh bener namanya Yia. Ria dan baby brother Kia. Tuh adiknya itu saudaranya Ria, adiknya namanya siapa tadi? Kia. Yia, Pia, Pia itu bapaknya atau bukannya? Dia tuh ada 5. Mia, Pia, Iya, Ria, Kia. Waduh, namanya. Nah, ini udah questnya udah selesai. Di sini sekarang kita questnya itu menuju ke tempatnya wali kota. Nah, di sini kita ke tempat mayor dulu. Kita ke tempat mayornya dulu ya. Ya, ke tempat mayornya dulu. Nanti kita bakalan tanya-tanya di situ gimana cara tentang mimpi kita. Ya, tentang mimpi kita, kita bakalan tanya terus. Nanti dijelasin sama wali kotanya cara ngadepinnya gimana atau menyelesaikannya. Di sini tinggal masuk aja sih. Itu kita masuknya sendirian sebenarnya. Kalau kita keluar nanti sendiri. Dan hewan yang tadi di luar. Oke, kita tanya dulu ya.
tadi udah dikasih tahu tuh, kita harus temuin yang namanya pemimpin dari blip sama print. Di sini kita harus temuin yang namanya blip king sama print. Sebenarnya sih gampang, karena kita udah ngomong, jadi kita bisa akses keluar dari kota atau desa ini ya. Kita tinggal arah aja ke sebelah kiri. Kalau kalian pencet map, itu dari sebelah kiri terus. Tapi ini aku tunjukin aja, nggak perlu lihat map. Ini ke kiri terus. Tempat kita nyelamatin Emilia. Kalau kalian tahu, di awal kan kita nyelamatin Emilia tuh. Nah di sana terus aja ke kiri. Nanti kita bakalan temu cave. Nah nanti kita masuk ke cave itu. Nah kalau di sini kalau kalian mau farming buat naikin level, kalian bisa naikin level sambil farm, sambil cari item juga bisa. Nanti setelah itu kalian tidur, nanti questnya bakalan berubah. Questnya nanti bakalan berubah menjadi apa ya? Menjadi meet, meet pokoknya ketemu, buat ketemu apa ya? Ketemu Blip King ya, ketemu Blip King dulu. Wait, aku diserang coy. Ini kita bisa cari ore-ore juga, ada copper ore, ada iron ore. Pokoknya aku baru ketemu dua itu deh kalau nggak salah. Tapi belum aku pukul. Kita pukul dulu ya, coba sambil farming, sambil cari-cari juga item. Kalian lihat aja lah ya. Oke, kalau kalian udah selesai farmingnya, udah selesai cari-cari itemnya, kalian bisa balik terus tidur. Nanti questnya bakalan berubah, jadi aku skip aja ya di sini buat farmingnya. Nanti aku balik lagi di tanggal 5 ya, di tanggal 5. Sekarang aku udah tanggal 5 nih, jadi aku langsung aja ke tempat yang tadi. Nah ini udah berubah nih questnya, beli vs prince. Sini bisa nyiram dulu, kemarin kan hujan, di sini aku nyiram dulu ya.
hujan atau enggak sih, kemarin lupa ya jadinya. Terus kalian siram, kalau udah siram kalian bisa menjelajah lagi ke tempat yang kemarin di tanggal 4. Di sini aku udah level 6. Ya udah level 6, dua-duanya udah level 6 dan statusnya poin dari levelnya udah aku masukin, udah gede lah pokoknya ya. Jadi kita lumayan gampang buat ngelawan monsternya. Karena nanti kita di sini kalau nggak salah bakalan melawan atau enggak ya. Soalnya dari judul questnya aja itu Blips versus Prince. Di sini kalian langsung aja ke atas. Kalau sebelumnya kan di caves ya, di caves. Nah di sini langsung aja ke atas. Setelah ke atas itu langsung ke sebelah kanan. Nah nanti di sebelah kanan ini adalah tempat Blips King. Blips King. Jadi kalian aja, kalian lihat aja alurnya gimana ya. Biar aku nggak banyak ngomong juga, biar kalian bisa fokus ke videonya juga. Oke, dari obrolan kita sama Blips King tadi gitu, kita diperintahin ke cave, cave yang sebelumnya di tanggal 4 kemarin udah yang aku tunjukin. Nah, kita menuju ke sana. Nanti di situ kita bakalan ketemu sama yang satunya nih, siapa namanya? Itu tadi kan Blips, itu Blips King-nya. Berarti kita bakalan ketemu sama pemimpin dari Pruin. Pruin Peror kalau nggak salah namanya ya. Ya Prune Peror. Nah dari pemimpin pasukan-pasukan ini nih, kecil-kecil ini. Oke masuk. Nah ini pemimpinnya. Gak tahu kita bakalan battle atau enggak. Kalau kita bakalan battle sama dia, usahain naikin level ya, naikin level. Oke kita lihat aja battle atau enggak sama nih Momon. Nah kita sebut Momon aja ya, jangan monster. Oke, sekarang kita ketemu dengan Blips King lagi bersama dengan Prune Peror-nya. Dari kita coba lihat dulu obrolan mereka. Kalau nggak salah sih obrolan mereka ini antara salah paham deh. Ya, antara salah paham mereka berdua. Ya, salah paham antara mereka berdua kalau nggak salah ya. Kalau aku salah koreksi ya.
Oke, quest yang baru udah kita dapetin tentang goblin. Nanti aku bakalan tampilin juga questnya gimana kita nyelesainnya. Jadi aku akhirin dulu buat video kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, subscribe bagi yang belum, share juga ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada yang main ini juga game. Oke, see you next video. Bye bye.